akan diterima. Walaupun demikian, TUDM masih memerlukan penambahan peruntukan daripada yang sedia ada agar keupayaan pertahanan udara dapat ditingkatkan tahap operasi yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan operasi harian secara optimal. Memandangkan sebahagian besar aset-aset TUDM telah hampir menjangkau usia 20 tahun, tua-tua belakadah. Kos penyelenggaraan dan pembaikan peralatan yang sophisticated ini semakin meningkat kerana kos perolehan alat ganti yang semakin tinggi. Namun begitu, TUDM memperhalusi pengurusan segaraan yang dilaksanakan dalam negara dengan menggunakan kepakaran sedia ada melalui kerjasama industri tempatan supaya kos serenggaan dapat dikurangkan. Selain daripada itu, Angkatan Tentera Malaysia turut melaksanakan pelbagai eksersais seperti elemen cegah rintang melalui penglibatan di dalam latihan eksersais bersama, eksersais bersama atau eksersais tunggal, dua hala dan pelbagai hala. Kita masih meneruskan eksersais Pinch Black, eksersais Paradise, eksersais bersama USA, FPDA. Kita terus eksersais bersama Indonesia, Helang Malindo, bersama dengan Thailand, dan kita terus meningkatkan dari masa ke semasa keupayaan Angkatan Udara untuk bersedia mempertahankan ruang udara Malaysia dengan sebaik mungkin dengan keupayaan yang ada, walaupun ia dilihat sekarang ini agak terhad dengan kekangan belanjawan. Saya sekarang saya jemput Yang Berhormat Mersing untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucap tahniah kerana Menteri berani dan bercakap benar mengenai keupayaan Sukhoi. Empat ada yang boleh terbang. InsyaAllah jika ada bajet tambahan kita akan sokong. Saya nak tanya soalan tambahan pada Yang Berhormat Menteri, sama ada kerajaan bersedia untuk menambah aset seperti menggunakan AI, artificial intelligence, yang harganya lebih kompetitif berbanding dengan MRCA maupun maritime surveillance aircraft. Sila Yang Berhormat Menteri Pertahanan jawab tempoh 2 minit 30 saat. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, memang perancangan TUDM melalui program jangka panjang sehingga tahun 55 yang telah dirancangkan oleh pemerintah terdahulu. Kita, sikap kita apa yang dirancangkan oleh dahulu ianya baik, kita akan teruskan. Ini sikap kita. Dan sikap kita juga mana yang dilihat kompetitif, sama ada UAV yang lebih kompetitif dari sudut harga berbanding dengan maritime surveillance aircraft. Kita sedang berbincang antara dua itu. Kita lihat ada yang mengatakan UAV lebih baik, ada yang mengatakan surveillance aircraft lebih baik. Kita melihat kedua-duanya perlu ada kombinasi. Kita pergi ke Fenbra, di antaranya kita ditawarkan dengan berbagai-bagai teknologi baru. Tetapi kita melihat juga di sudut kepakaran yang ada di Malaysia untuk melihat yang mana lebih baik. Tidaklah kita mengatakan UAV itu lebih murah, sebab dilihat juga kalau kita beri yang berkeupayaan penuh, ia lebih kurang sama harga dengan surveillance aircraft. Bagi kita, surveillance aircraft perlu, UAV pun perlu. Kombinasi dua ini cukup penting, terutama untuk mengawal Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Selat Melaka ini akan menjadi satu laluan yang cukup penting. Bahkan boleh dikatakan 70 hingga 80% kekayaan dunia ini melalui Selat Melaka. Sebab itu kawasan ini cukup penting dan memperlengkapkan intipan maklumat daripada berbagai alat yang canggih diperlukan. Inilah yang kita lihat secara serius untuk kita melihat multi-role combat aircraft ini supaya ia dapat diperlengkapkan dari masa ke semasa. Oleh itu, cadangan Yang Berhormat itu,
kita amat mengambil perhatian kerana ianya amat penting kerana Malaysia sekarang sudah jadi negara maritim yang cukup penting. Pernah kira-kira 700-800 tahun dulu Malaysia memang negara maritim, Melaka menjadi pusat kepada di sebelah rantau ini, dan sekarang kita akan juga akan menjadikan Malaysia menjadi pusat perdagangan sebelah sini dengan hal maritim ini amat penting. Pandangan Yang Berhormat, kita ambil perhatian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput bekas laksamana tentera Yang Berhormat kawasan Polk Dixon untuk mengemukakan soalan tambahan yang kedua dalam tempoh masa 30 saat. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Saya telah dengar apa dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Walaupun kita telah melaksanakan dari segi persiapan, ini boleh saya katakan bagi ketiga-tiga perkhidmatan Angkatan Tentera, dari segi peruntukan, selalu ada gangguan dari pihak kementerian. Itu lazimnya, itulah keadaan. Itu sebab you can only plan, but the plan gets disrupted dengan izin. So saya ingin tahu, adakah kementerian sekarang under kerajaan baru tidak akan campur tangan dengan tidak apa kata without any reason with the planning of the armed forces? Sekian. Sila Yang Berhormat Menteri menjawab masa 2 minit 30 saat. Memang di antara gangguannya ialah peruntukan. Misalnya peruntukan dipohon oleh pihak TUDM 1.8 bilion. Yang diluluskan hanya 1.1 bilion. Berarti mereka dapat hanya 62%. Sebab itulah kerja-kerja selenggaraan, ia memerlukan peruntukan yang banyak. Misalnya selepas 10 tahun Sukhoi, dia sudah perlu pergi kepada major, iaitu memperbaiki yang major, sama ada kita hantar semula ke Rusia untuk diperbaiki ataupun membawa pakar-pakar tempatan kalau ada untuk memperbaikinya. Soalnya peruntukan tidak cukup. Saya tidak mahu. Misalnya kita boleh, saya senang jawab. Apa yang saya jawab ini saya boleh blame kerajaan terdahulu. Kita blame kerajaan terdahulu boleh, tapi tidak menyelamatkan masalah. Sebab itu bila kita pegang kerajaan, segala apa yang kelemahan itu kita akan baiki dan kita tak akan ulang kalau ada kesilapan dulu. Kalau ada keterisan, rasuah dan sebagainya, kita ada sekarang ini, kita benarkan SPRM, sila masuk. Jawatan kuasa khas di bawah Tan Sri Amrin Buang, sila siasat. Yang pentingnya kita kena move forward. Ini perkara-perkara yang penting. Yang senang kita sebut, ini kerajaan dulu, Kerajaan Barisan Nasional. Sekarang saya kena fikir bagaimana nak menguatkan pertahanan ini. Sebab kerajaan BN tak akan kembali lagi dalam masa terdekat ini. I'm sure. InsyaAllah. InsyaAllah sebagai orang Islam kita sebut, InsyaAllah tak akan kembali berkuasa kembali dalam masa terdekat ini. Oleh itu tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kami. So kita akan berbincang dengan segala kepakaran dalam TUDM, dalam Angkatan Tentera Darat, dengan PAT, dengan semua bagian perolehan. Kita nak meletakkan semula. Sekarang ini kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor satu, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor satu semula. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri, jawapan padat, ringkas dan cukup matang berpolitik. Sekarang saya jemput.